بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد جماعة مسجد منار العلمي رحمني ورحمكم الله Hari ini kita كتاب أكن bab baru yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau al mufrad Kali ini bab tersebut berjudul laknat Allah bagi anak yang melaknat orang tuanya. Apa judulnya? Laknat Allah bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya laknat Allah dan apa maksudnya anak melaknat? Ya. Kalau kalimat laknat Allah maka artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis, ya atau ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan Allah melaknat seseorang, Allah melaknat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan orang tersebut mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya yang bersifat materi, dan ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang bersifat non-materi. Lebih ringan mana? Gak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non-materi? Nah, Dua-duanya berat ya. Yang materi, contohnya apa? Harta, itu materi. Kesehatan, itu materi non materi adalah ketenangan, hidayah. Ya. Ada sebagian orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, artinya enggak dapat rahmat berupa materi. Usahanya gagal terus. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ada orang yang enggak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini enggak sembuh, enggak ini sembuh, enggak ini sembuh, enggak sembuh-sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Materi Ada rahmat yang sifatnya non materi Apa tadi contohnya? Ketenangan hati Ada orang dikasih sama Allah rahmat materi Kaya, raya Tapi nggak tenang hatinya Hatinya nggak tenang Gelisah terus, nggak nyaman ya. Susah beribadah kepada Allah Azza wa Jal Males untuk ngaji Males untuk baca Quran ini berarti dia nggak dapat rahmat Allah yang sifatnya non materi. Siapa orang yang akan mendapatkan laknat Allah yang materi maupun yang non materi? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya. Anak yang melaknat orang tuanya. Seperti apa anak yang melaknat orang tuanya? Mari kita dengarkan hadis nomor 17 yang ada di halaman 17. Eh yang ada di halaman 30 dari at-tufail dari Abu at-tufail beliau ber, be, menyampaikan bahwa suatu hari Ali bin Abi Talib siapa Ali bin Abi Talib khalifah yang keempat ya sekaligus adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keluarga Nabi Ahlul Bait. Ya, sudah Ahlul Bait ya karena anak dari Abu Talib dan Abu Thalib adalah pamannya Rasul SAW Berarti Ali sendiri udah Ahlul Bait. Nikah sama putri Nabi SAW Berarti kan luar biasa. Ya, betul-betul punya kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW Ali bin Abi Thalib pernah ditanya Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat khusus, entah itu isinya Al-Quran atau hadis Nabi wasallam kepada kalian, wahai ahlul bait, ahlul bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi wasallam. Yang wasiat tersebut oleh Nabi nggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus yang itu enggak diberikan kepada selain kalian? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss Nabi sallallahu tidak pernah memberikan wasiat khusus bagi ahlul bait yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi nggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami ahlul bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama seperti hadis yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Ayat yang disampaikan kepada kami ahlul bait sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa ahlul bait itu punya hadis khusus yang berbeda dengan hadis yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Ya, terpatahkan dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Illa ma fi qirabi sayfi. Kecuali wasiat yang aku tulis dan aku simpan di wadah pedangku. Nah itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa. Kata Ali bin Abi Thalib ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami. Saya tulis di sebuah lembaran kemudian saya simpen di mana? Wadah pedangku. Ya, berarti gak sembarang orang. Gak sembarang orang bisa buka. Karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Summa akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa fiha maktubun. Ternyata di situ tertulis kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Sebelum kita sampaikan apa kalimat itu? Adanya lembaran yang di situ tertulis hadis Nabi saw itu menunjukkan bahwa hadis Rasul saw sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup apa hadis Nabi saw sudah mulai di apa kan ditulis kapan sejak Nabi saw masih hidup contohnya contohnya lembaran yang ada di wadah pedangnya siapa Ali bin Abi Thalib, anhu. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh hadis Nabi itu telat nulisnya, nulisnya sudah Nabi wafat dua abad baru mulai ditulis. Jadi sangat mungkin hadisnya sudah enggak valid lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diubah. Ya. Ini muncul dari orang-orang Orientalis yang ingin membuat kita umat Islam ragu dengan hadis Nabi SAW. Padahal realitanya nggak demikian. Sejak Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik, apa isinya? Mari kita dengar. Apakah isinya berbeda? Apakah hadisnya berbeda dengan hadis yang kita ketahui yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat umum? Ternyata Tidak berbeda Apa isinya? Satu La'anallahu man dha'la bahali ghayarillah Isi dari lembaran itu adalah Satu Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Satu Allah melaknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah Kenapa dilana sama Allah? Karena orang tersebut melakukan perbuatan syirik, ya menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk selain Allah contohnya apa? Menutup lacap, apa itu? Sedekah laut, ya. Menyembelih sapi untuk siapa? Nirok itu, ya. Ini apa Nyi? Istuwa lah. Ya. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggoni wit weringin sama enggak? Sama. Karena itu selain Allah. Ya yang bau rukso, anu gunung kawi sama aja boleh. itu termasuk kesyi kesyirikan makanya dilaknat oleh Allah yang kedua <tuh> la'anallahu man saraka manaral ard yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasul SAW bersabda Allah melaknat orang yang mencuri tanda tanah patok diapain dicuri ya. kalau dicuri terus jadi apa ya bersengketa lah antara satu orang dengan orang yang lain kemarin ada tandanya sekarang kemana tandanya enggak usah enggak nyuri coba geser aja gimana kalau cuma geser gimana Hah? sama enggak boleh karena dalam riwayat muslim disebutkan ghayyara manaral ard mengubah jadi ada yang mencuri ada yang meng mengubah mengubah itu maksudnya geser ya kalau maculi gawe galengan karo apa geser patok mau nukur semuanya gesernya kan cuma segini tidak apa-apa apa apa nggak apa-apa ya apa-apa lah Walaupun cuma segini tetap Karena segini itu sampai tujuh lapis bumi Makanya nanti orang yang Suka menyerobot harta Atau tanah orang lain Nanti di hari kiamat disuruh gotong Di pundaknya sini Tanah segini tapi Tebelnya itu tujuh lapis bumi Gimana? Ya bro, lah gak kuat Ya yeah. Oke, okay anu enggak mindah enggak mindah patok, enggak nyuri patok, cuman e, memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah money Karena bukan hanya bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi semuanya. Ini masuk ke dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? Dua. Baik. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat orang tua itu seperti apa? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya adalah ketika ada anak mencaci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya, langsung ngomong seperti itu. Wah, ini serem, ini. Akan dilaknat oleh Allah, materi maupun non-materi. Anak yang seperti ini, usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah azza wajalla. Ini anak yang melaknat langsung. Ada yang tidak langsung. Melaknat tidak langsung itu bagaimana? Anak bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini si A ini jengkel akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan Uh, tengkarnya tadi itu, ya si A sama si B, ya si A sama si B. Tengkar nah, si A ini nggak tahan, akhirnya karena jengkel dia mencaci maki orang tuanya si B. Wah si B kan nggak terima apa yang dilakukan si B. Balas mencaci maki orang tuanya si A, berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa? Karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang tuanya. Dan ini pun juga mendapatkan laknat dari Allah Azza Wajalla. Jadi bukan hanya orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci orang tua dia, gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, man Allah melaknat orang yang mendukung melindungi, membela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah. Ah, bukan mengedarkan narkoba. Termasuk juga mengedarkan narkoba juga termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dua-duanya ini tidak boleh dilindungi, tidak boleh didukung karena siapa yang mendukung perbuatan jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti, kemudian kita hindari hal-hal buruk tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta, astaghfiruka warahmatullahi